Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi ke channel Dambari di Bali dan kalian di sana. So, kali ini kita mau kemana? Udah gak di rumah lagi, ngerujak nih. Udah gak ngerujak, karena kita mau survei dulu ya. Kita mau survei pantai yang kira-kira buka. Karena kan sekarang ini lagi PPKM. Nah, kita tuh mau lihat pantai yang paling sepi tapi buka itu di mana gitu. Boleh lihat aja. Kita mau jalan-jalan. Ya. Dan santai. Pakai sepatu. So, langsung aja kita cus. Go. Okay, guys. Kasihan anjing-anjingnya semua gini, nggak ada yang masih makan mungkin ya, nggak ada temannya. Ini siapa namanya? Ini namanya Lucy. Lucie. Lucie, pecinta Lucie. Kok dia mau sama kita? Itu kenapa? Oh, namanya dia gini, tangkal. Halo, anyong. Ikut yuk. Kemana dulu? Utara dulu? Selatan? Selatan dulu. Ini ada orang yang menjaga. Saya. Iya lah. Katanya ada pembangunan baru. Apa sih? Ada juga kok yang ke pantai tapi masih gelincir orang. Ya ikut loh. Yuk. Ya itu dah. Emang sepi. Ini paling mau keluar sini aja, biar lokasinya lebih luas. Itu jalan itu loh. Ini juga baterai mau habis. Itu guys, lihat nggak, beberapa orang ada yang mandi di sini juga. Enak nih dapat matahari nih, udah lama nggak dapat matahari. Di sini enak lo duduk kan? By the way, ini udah mau hujan. Udah mau siang. Enak banget nih. Kena matahari, udah lama gak kena matahari? Oh, walaupun belum pulang, ntar gosong, gak apa-apa. Jadi hangatnya itu pas. Iya benar. Karena baru kena matahari, jadi hangatnya pas. Nanti lama-lama juga terpanas. Sorry ya kalau mungkin suaranya agak jelek. Soalnya ada angin. Itu suara angin pantai itu. Mana anjingnya tadi? Itu dia? Dia ikutin kita terus. Emang dia jadi diam di sini sih, bukan dia yang ikutin kita. Kalau enggak boleh dicet. Sekali sentuh tuh. Kita mau olahraga di sini. Boleh sih.
guys, kita ih di sana ada yang olahraga juga tuh. Apa? Kita lagi nikmatin matahari, soalnya udah lama ngerasain matahari, aduh enak banget. Kita biasanya di rumah kalau gitu kena matahari, keluar rumah tuh paling kalau ada kesibukan aja gitu. Kalau kena matahari pasti kena, cuma nggak sesegarnya mungkin ya. Iya benar-benar. Ini bedanya segernya soal di pantai. Ya biasa kita rasakan itu menyengat sekali. Kalau ini enggak. Tapi gosongnya ntar dapat. Gak apa-apa sih. Soalnya kalau gosong tuh empat laun pasti hilang. Oke, kita mau olahraga dulu. Ya sedikit olahraga lah. Mumpung ada matahari. Ditemenin dia juga tuh. Yayo. Dia gak mau digendong. Soalnya dia mungkin takut-takut gitu loh. Sama orang baru. Tau kenapa ada yang gak mau digendong? Kenapa? Karena udah gede katanya, malu dong. Bisa-bisa. Sekarang kita lagi istirahat. Soalnya lumayan ya kalau olahraga di pantai itu tekanannya terlalu kuat. Menguras tenaga. Kalau olahraga di rumah ya lebih mendingan lah lagi dikit. Padahal di pantainya kayak gimana ya? Lagi tenang-tenangnya gitu. Tapi sayangnya biasanya hari ini Sabtu kan. Malah sekarang tuh kayak sepi banget. Oh, kenapa? Kenapa? Karena PPKM kan. Di sini cuma ada tukang, habis itu tadi ada beberapa keluarga gitu. Nggak seramai biasanya. Aduh, panas. Bukan panas gimana, capek. Jadi kita berteduh. Ya, kita berteduh di apa namanya ini? Kapal. Kapal ya? Iya, bisa perahu. Perahu. So, mungkin habis ini kita mau cari minum dulu. Soalnya haus. Oke, mungkin kita jalan-jalan ke utara dulu atau ke selatan? Iya, kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat situasi. Kabar gelap. Ya udah, lumayan terang. Iya. Ya oke teman-teman, jadi kita beruntung sekali. Ternyata masih ada warung yang buka. Jadi kita beli minum. Sepi banget ya. Sepi-sepi kayak gini, asli sebenarnya menikmati. Iya sih. Tapi kayak ngeliat Bali itu kota mati gitu. Iya, sumpah. Sedih sekali. Minum dulu. Iya, aku buka masker. Hampir. Ya, semoga apa namanya COVID-nya cepat hilang, cepat berlalu.
sudah. Beli apa? Biar kembali seperti semula. Sedia kala. Ada kopi nak nanti. Oke, biasa kita santai di sana. Iya tuh. Itu tuh. Dia tutup. Tapi rumahnya. Ya, beli apa ya? Itu toiletnya buka nggak ya? Buka. Oke guys, sekarang mau balik. Soalnya udah selesai minum dan mau pulang. Tak. Kita mau pulang. Pulang juga sepi banget. Cuma ada motor kita, tapi di sana berapa? Paling motor tukang yang kerja. Kita pakai jaket dulu. Ada nanas di sini. Hah? Ada apa? Nanas. Nanas. Belimbing. Nanas is naga. Ini sebelum ke CLGT. Masuk. Pakai jaket dulu guys. Mas. Ya, aku kayak ini. Keluarin. Hah? Ini kertas. Hah? Keluarin ayamnya. Oh, lihat HP kayaknya deh. Walaupun siapa tahu dilihat kan lebih ini. Oke. Ke helm dulu. Kok dari bawah gitu banget kelihatannya ya, pakai helm. Kita jalan.